mobilnya. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani dan Dayani, Dek. Ya kali. Nanti aneh sih ya. Oh, nangis. Mana ibu, kita tinggal aja yuk ibu yuk. Nah, beginilah keadaan pasar desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat ya, Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi nanti pasarnya nih mulai ramai habis asar ya, sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, ini udah ada beberapa penjual yang udah datang. Nanti menyusul penjual yang berikutnya. Terus mobilan lagi. Mungkinan mobil. Ulang lagi arah yang apanya? Coba. Dek. Ya jadi HP Ibu ada, HP Ibu ada juga tuh dibuatnya. Jangan lupa subscribe ya, Pak. Iya. Iya, ada nanti. Kita tuh lagi mau ke rumah Mak Anjang ya. Nih, pemukiman rumah Mak Anjang. Yang biasa kalau banjir di sini tuh dalam banget ya. Nah, ini tuh lagi nggak banjir, makanya rumputnya menghijau. Jadi kalau udah banjir di sini pertama air mulai masuk di sini ya. Ini deras. Perpindahan air dari seberang sini sama seberang sana. Nah, ngapain Pak Wo? Baru nyampai. Oh iya. Dari kampung seberang ke kampung seberang lagi. Matan jauh. Nah, di sinilah rame orang tiap sore gitu numpang mandi ya kalau lagi banjir. Nah, duduk-duduk di sini. Juntai-juntai kaki karena sini memang betul-betul kayak kolam. Ada semeter nih, wo. Semeter ada nih. Ya. Nah, seberang sini juga. Assalamualaikum Pak Anjang. Salam. Mohon maaf lahir dan batin. Kamu. Mau apa lagi? Mau bentang. Bawa barang ke pasar, mau jualan. Mau. Ya. Nah, jadi ini Abang Ipar mau siap-siap jualan. Udah bawa lampu. Bawa lampu. Jualan cabai sama bawang. Bawang enggak lagi murah juga. Lagi payah lu. Bawang lagi payah jual. Iya, mahal. Macet. Bawang mahal. Cabai ini banyak. Cabai Minang. Cabai bukit. Minang, cabai kampung. Mana? Ini kampung. Ini Minang. Nih banyak. Kalau kampung? Ini kampung. Nah, tuh. Ini kampung. Nih. Apa beda? Pedasnya. Beda warna. Kalo, beda anu apa deh? Beda rasa dia beda juga. Ini? Mana yang enak? Kalau enak Minang lah. Iya. Pedas. Merah dia pun digiling beda. Merahnya menyala. Pekat. Nggak pucat. Nah, ini juga cabai hijau banyak nih. Nah. Hijau. Halo, assalamualaikum. Nah, ini kita lagi berada di rumah Mak Anjang. Oke. Oke, kakak. Tapi udah duduk makan aja bapak. PG tak lagi panas-panas sana. Nah, kita ngeplok di rumah Mak Anjang nih. Nah, ini ada kamar tamu. Siapa yang datang boleh tidur sini. Jadi rumah ini langganan banjir ya Mak Anjang. Setahun bisa berapa kali?
Setahun dua kali. Banjirnya dua seminggu. Ada semana sebatas hitam ini? Oh, sepinggang lebih. Lewat ya batas hitam ini. Hutan. Nah, jadi ini kamar tamu. Siapa tahu anak menantunya datang, jadi tidur sini. Kita intip dapurnya. Kita nggak tahu dia. Tahu aja lah. Nah, sekarang kita mau intip dapurnya. Nah, jadi kan kalau banjir, semua barang-barang diungsikan naik ke sini. Ya kan, Mak Wo? Mak Anjang. Nah, jadi pindah ke tingkat atas. Tingkat atas kalau ada orang buat banyak. Oh, tak pernah awak naik sini dah ya? Kosong. Terlalu nukik. Nah, kayak gitu. Di sini lah tinggal kalau apa lagi banjir ya. Diam di sini. Ini lagi enggak banjir, makanya enggak dihuni, enggak dibersihkan di atas. Oke, turunnya lewat sini pintu ini. Oke, kita turun karena ini tangganya emak curam. Curam banget. Kita masuk ke dapur. Nah, ini kamar Mak Anjang di sini. Ini pintu bisa keluar juga ya. Inilah dapurnya, dapur Mak Anjang. Ini WC, ini kamar mandi. Nah, Mak Anjang nih rapi orangnya, pembersih. Ini WC. Kita intip. Siapa tahu boleh dibuka. Oh. Nah. Ada meong. Nah, di situ ada kolam bapak ya. Kolam ada beberapa buah tuh. Di sana rumah Mak Wo, cuman Mak Wo hari ini hari pasar, jadi dia udah keburu ke rumah tadi ya. Wah, banyak tebu nih, huh? Tebu banyak. Kayak gini lah kalau banjir, kayak mana serunya di belakang ini ya. Hutan banjir, apa nggak takut sama ular, monyet. Nah, ini matoa ya, sedang nggak buah matoanya. Enak ya, seru. Nggak boleh tengok apa belakangnya itu, kolam. Enak ya, sedap. Batang mata kucing tuh enggak, pak jambu biji mana itu di atas buset tembok. Oh iya, jambu biji. Jambu biji atau apa? Jambu biji. Metua. Enak ya, sojo. Tapi kalau banyak duit, enak tinggal di kampung. Iya betul. Kalau tak ada duit, merana mau cari duit macam mana ya gitu. Orang di kampung aja susah cari ya. Kecuali mau bertani. Tak ada peluang loh di kampung ya. Mau nge-YouTube, sinyal tak ada untuk posting. Iya. Bok, gas rasa ya? Iya, bok, gas.
Dia dah pun bawa gas tak apa-apa tu. Bawa gas. Dia kalau nak habis. Oh, kena mau habis. Enak kok mak. Nak dirapian dia, nak dicat pun tak bisa. Langganan banjir. Rencana kalau ada. Enak ya. Nah, jadi enak di sini mandi ya. Tapi Mak Anjang anak-anaknya nggak pernah loh mandi kalau pas banjir gitu. Malah orang yang datang rame-rame ke sini. Ini mumpung nggak banjir nih. Oke deh. Tadi kita udah lihat keadaan rumah Mak Anjang seperti ini. Kapan-kapan kita ke rumah Mak Uwo lagi ya. Besok kalau masih ada waktu kita ke rumah Mak Uwo. Mak Uwo sekarang sedang di rumah bapak sana, jauh, lumayan lah ya 5 menit jalan kaki. Jadi hari ini karena hari pasar, bantu jualan. Udah tinggalin untuk Uwo. Untuk Uwo, apa lagi? Enggak, sama-sama. Oh, sama-sama. Sama-sama lah. Ini siapa duluan lah. Gua nak dapat-dapat lah. Tak dapat Uwo tu. Tak dapat lah, Dek. Gua nak dapat lah. Gimana mau kasih uangnya tuh? Gak dapet. Ayo capek duluan, ayo. Dia mau. Dia habiskannya mana? Tak dapet uang. Wow. Banyak makan deh. Sedikitnya uang. Kasihnya sih uang gak dapet, tapi dia beli juga. Tak ada. Ya untuk Uwo. Tak ada. Dikit lah, ada. Dah, ada. Dah bagi dua, ni. Ati. Ya, ada. Ati. Baik, ya. Ada mau ya, banyak kali ya, Uwo. Dah. Udah, bagi bagi-bagi. Dah, bagi dua tu. Untuk Uwo ni. Iya. Ah iya, dah. Adik. Iya, Bang. Habis. Dia atau adik anak? Elah, ada abis lagi. Tuh ada. Bersama lah, ada. Tuh mana? Gua dah dapat ah. Adik terus ada dapat ah. Ayo cepat-cepat ya makan. Saing pula. Oh. Dapat loh. Oh. Dapat. Cepat-cepat makan ya. Habis. Oh, tak dapat. Nangis. Ada gua mamamnya nak. Dapat guanya. Dapat. Dapat guanya. Dapat. Cepat lihat dia suap. Pinter. Ah, itu. Woni gitu. Habis. Habis. Ini makan. Tidak-tidak. Habis. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kurang, Wo. Habis. Harap habiskan, Tok Wo. Karena di iya tak kan itu ngebok. Tak ibu aja. Wo tidak kasih. Gimana? Pedas. Gua kasih minum. Nih, punya ibu. Ada adik mana ayahnya? Iya. Nah, langsung. Langsung, apa bikin ininya? Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Bilang dulu ke ibu. Ibu. Udah mama mie sama Uwo nih, Bu. Bu, nanti entah mama. Mie sama Uwo. Sama Uwo. Nah, terus. Pelan. Apa? Hei. Nah, dan ini kita mau pulang lagi. Pulang dari rumah Mak Anjang, udah mandi.
Nah, jadi ini tuh keadaan pasar depan rumah bapak ya di kampung. Khas seperti inilah. Sotik. Apa lagi? Neng abang izin jualan. Ya, ya, dia tak izin nak jualan. Ya betul. Tanda tulis. Oh, oh. Ada tu. Bu, cabe, Bu. Cabe. Ibu, itu cabe, Bu. Cabe minang 5.000, cabe minang 5.000. 5.000, 6.000, 4.000. Oh, yang jualan nah sama ibu. Ibu, ayo, Bu. Cabenya. Ini Pak Uwo lagi coba jualan cabe dan coba keberuntungan di darat. Ini cabe kampung, ini cabe Minang. Ah. Mana mau pilih? Yang ini, ini pedas. Ini manis. Dah hafal harganya nih? Ya. Anda tidak cocok di laut kan? Cabe Minang, cabe Minang. Cabe Minang, Bu. Cabe Minang. Cantiklah disusun-susunnya. Tak usah jauh-jauh. Oh, ada jauh-jauh kan? Ya. Ayo, ada cubit orang tadi. Cubit orang tadi tak bu. Tak mau cubit ikan. Tak busuk dia. Siap. Oh, ke rumah saya. Anyo. Iya. Iyalah. Cuma belanja lah ya. Iya, iya. Ikan aku budak jahat kan. Yuk ke rumah saya. Banyak. Ada kira. Iya. Masih mahal ya. Ini 2 malam ini naik lagi. Oh, parkir mah. Tum, eh, tum. Itu apa yang? Nah, itu tuh Pak Ote lagi jaga parkir ya di sana. Allah nih. Ayo manis kau. Jangan pantang aja kalau makan enggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Mak udah nonton sampai dengan selesai.
Semoga video saya dapat menghibur dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye bye.